Pada tahun akan datang cari orang luar sini. Sekarang polisi beliau cari orang masuk di sini. Saya minta. Ini surat. Kapolres yang ketemu hari ini, kemudian Brimo dengan Kapolres dengan Pak Dandim, Pesni. Supaya saya kestapo masalahnya, supaya jangan Bapak Dora dilibatkan masuk dalam kasus ini. Saya minta itu saja, sebelum saya masuk dalam ruangan. Terakhir mengambil berkata, kemudian juga dibohongi karena tangan sesuatu yang tidak benar. Maka dia balik dulu, kamu pulang selesaikan di Bapak. Ini bukan masalahku, ini masalahmu. Dan surat itu pendatang. Ntar orang pendatang yang paling banyak dukungin donasi. Ya, ya. Coba hitungin. Itu Pak Bu. Hal ini hidup. Masyarakat sipil yang datang hari ini, sebelum Bapak masuk dengan beberapa tema. Polisi yang ini semua dibohongi. Saya tidak tahu, kita tidak punya polisi. Ada apa-apa yang boleh kita main. Kita tidak tahu. Karena Bapak Ibu yang sampai dengan hari ini masih memperjuangkan kebenaran. Karena Bapak Ibu yang masih memperjuangkan kebenaran baik secara hukum maupun secara politik. Rohnya bangkit kembali. Karena kebenaran itu Tuhan pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Besar. Kalau manusia di manusia berdasarkan manusia kita masyarakat, tapi kalau hukum berdasarkan Tuhan, ini Tuhan yang kasih tunjuk di kami datang bukan mengendakan, kami datang mempertanyakan surat kemendagri itu bahwa tidak harus diam-diam, kenapa diam-diam? Bapak wakil dan pastor itu kenapa diam-diam? Apakah pimpinan dewan dan anggota dewan yang terhormat juga mau diam-diam? Hari ini Bapak pimpinan dua orang sudah berdiri di sini menerima kita.
nama dulu. Sebut nama supaya pimpinan kita. Bapak Ibu yang di belakang, ada yang bilang sebut nama, saya sebut. Sebenarnya ada tiga pimpinan dewan. Pertama itu namanya Siti Ibu. Dia kasih tahu sama keluarga dan juga saya termasuk keluarganya. Dia bilang apa saya izin saya umroh. Dia bilang terima kasih. Anakku pergi selesaikan dua umroh. Ada di depan kita. Mereka siap untuk menerima kita. Jadi terima kasih dan aku terima yang lain dalam. Saya tidak tahu berapa banyak. Tapi pimpinan dua orang yang sudah mendukung sesuai dengan pimpinan dalam sidang. Tinggal kita cek di dalam. Anggota sudah mendukung berarti. Satu lagi. Nanti itu urusan di dalam. Ada satu lagi. Di dalam. Ada satu lagi. Ini urusan di luar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikirim dikasih sama Pak Bupati, dikasih sama kami masyarakat sipil. Intinya adalah kalau masyarakat sipil punya surat macam itu pasti ini pilkada sudah selesai. Apa yang ingin persoalkan tentang ini? Pasti dia bilang diskusi sama taruh di pelatih sudah. Tapi ada sesuatu hal yang dia sangat prinsip. Itulah yang dirubah. Sehingga sesungguhnya yang benar adalah pilkada Papua tidak ada. Sudah selesai. Pilkada Papua tidak terjadi tanggal 9 dan itu kami masyarakat sipil sudah buktikan bahwa saya bilang di fakultas sana bahwa Fakfak, masyarakat Fakfak kata hari ini dari 4 kabupaten kota yang tunda pilkadanya salah satu adalah Fakfak. Ini sudah persoalannya Pak, teman-teman. Politik yang cari persoalan sekitar masyarakat sipil mati. Dan saya pikir Bapak Muda juga tahu, kita juga mungkin tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Tapi hari ini kita harus datang ke sana. Karena tempatnya di sini, tempatnya di sini. Saya juga mungkin tahu bahwa hari ini bapak-bapak yang dibohongi kalau iya. Ternyata rakyat surat ini saya lihat ternyata benar. Coba istar, kamu bukan tahu hukum, kamu coba sedikit surat ini. Ternyata teman-teman ahli staf hukumnya periksa kembali ke surat itu ke Bapak Menteri dan dia bilang, wah benar, ternyata hal yang sangat prinsip roh di DPR, benar tidak yang itu dicatat hukum, kan itu bukan catat hukum. Pemerintah ini betul atau pemerintah tidak betul? Saya bilang terima kasih bapak-bapak sebagai penegak hukum berdiri di tengah. Tapi namanya aparatur sipil harus datang. Karena kita mengikuti seorang kepemimpinan yang saya mau bilang tidak cukup. Dia sudah lihat, dia sudah menerima, dia sudah mengabulkan. Kamu datang di kampung dan rumah di DPR. Oleh karena itu, hari ini kami datang. Oleh karena itu kami datang. Kebenaran manusia kemarin sudah selesai. Itu baku tipu. Kebenaran manusia, kebenaran baku tipu. Siapa punya uang banyak, dia yang menang. Minggu depan kah? Habis selesai pilgub kah? Kami datang lagi. Kita mencari kebenaran. Kami. Jadi saya mau kasih tahu sama bapak-bapak masyarakat, anggota dewan yang ada sini, jangan ikut jalan yang salah. Kali itu jalan yang salah, bapak-bapak tadi ya pasti hari ini. Tuh! Yang menyesalkan dan menetapkan Bapak Muhammad Demam Perang sebagai bupati dan wakil bupati. Dasar dari mana kamu menetapkan orang? Tapi intinya itu supaya jangan ini kita dibohongi lagi. Kalau tidak hari ini selesai, kita ini memilu pilkada sekarang 2017.
sesuai dengan ketentuan. Kalau bukan sekarang 2018, ini yang kami tahu. Bukan pilkada dipaksakan. Dan yayasan. Sesuai dengan surat di dalam ini, ada perwakilan yang datang. Jadi, Dewan Adat 20 orang masuk. Elsa Papua 20 orang masuk. Kalau salah, nanti Pak Suara masuk politik. Jadi itu saya pasang. Kalau DPR lengkap, bukan lengkap 20. Tapi barang 300 orang kah? Atau 15 orang kah? Itu ya, terbang sama-sama ini. Hati kita sempat kenal, jadi tidak apa. Saya bisa suruh orang hadis sebelum pulang. Tapi ya, sesuai dengan permintaan Bapak, saya pikir. Ini rapat yang oke. Mewakili. Oh, mudah-mudahan bisa ini. Tapi kalau apa yang dimaksudnya kita diperlukan kami dan kami membahas untuk itu sesuai kesediaan dia maka sesuai kami membahas kemudian isi suratnya berkaitan dengan rapat dengan pendapat maka yang hadir di sini 9 orang kita jalan sehingga rapat yang terdapat tidak harus melalui kurung harus bisa kurung ya tapi jalan kita sampaikan kalau memang bapak yang terkenal semua sudah terkenal kita bisa jalan satu perlu saya sampaikan demikian saya menunggu. Bahasa kita juga, bahasa kita itu datang di bahasa saya bilang on maki panik bilang wah nonoku wah dia kamaleonin gak masih penana minga kalau tiga berada kok pahal itu nonok saya main dua gue ini berada yang datang ini kembang bohongan. Mereka yang sudah datang saya putih ala keluar ini.
Itu mereka ini yang jati dirinya hadir untuk rakyat dan untuk membela kebenaran kalian. Iya. Tapi kalau mereka yang berpura-pura di rumah, mereka ini adalah pelindung kejahatan dan pelindung kejahatan. Soal Muhammad dengan Ram di depan kita buat itu selesai. Tapi kami datang mau menyampaikan itu suratnya dengan tadi, kan? Dan mengenai kerja seperti di kantor. Sekian, secara berbeda kaku berusaha kepada kaku provinsi, sehingga saya kira untuk surat 501 ini kita kalau memang rasa tidak puas, mari kita cek kebenarannya. Saya kira itu cek kebenaran dalam arti karena ini menjadi bulan-bulanan 501 ini seolah-olah apa itu, apakah surat itu dinaikkan oleh DPR, oleh lembaga mana. Mari kita cek ke sumbernya. Jadi supaya tidak masyarakat salah menilai posisi DPR itu ada di mana. Kalau menyangkut 501, kalau KPU yang keluarkan, mari kita sama-sama ke KPU. Baik KPU daerah, KPU provinsi, KPU pusat. Sampai kita sama-sama menemukan jawaban yang bisa memberikan kepuasan kepada kita ketika kita melakukan terhadap sebuah legalitas daripada keputusan dikeluarkan oleh pimpinan dewan. Maka saya kira mungkin yang bisa kami jawab kaitannya dengan surat 131 yang dikeluarkan dewan tadi yang sudah dijelaskan oleh wakil ketua satu. Terus yang berikut lagi, kami pendapat kami, walaupun di situ ada disinggung bahwa penyelesaiannya jika ada persoalan diselesaikan secara jenjang setelah tahun. Solusi untuk mengecek
mengecek kebenaran tentang surat itu. Salat yang dilahirkan 501 ini. Jadi kalau dalam 501 dibuat seperti ini, kalau memang disinggung dari tadi Bapak Don cerita, siapa kaitannya dengan 501? Kalau bicara 501, kami DPR ini sama sekali tidak ada dalam ranah 501.